Nah ini penyakit yang bikin kita rindu tuh ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Membahas soal makanan, kemarin kita sudah react 10 makanan yang ya terkenal ataupun viral ataupun ya dikenal oleh orang-orang luar negeri sana, orang luar negara macam tuh. Dan di sini ada salah satu channel yang senantiasa menyajikan pasal makanan dan membantu istilahnya pedagang-pedagang yang ada di Malaysia. Siapa lagi kalau bukan Abang Azwar Badrul. Nah, di sini ada sebuah video guys. Alhamdulillah sudah 1 juta subscriber Abang Azwar Badrul ini. Tahniah Abang dan semoga sehat selalu, sukses selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ada hati-hati ramai dah terkena dengan celup tepung rindu ini. Bila makan asik rindu je. Oke, langsung saja guys. Ini ada video pasal makanan ya. Kita tengok bersama, let's go. Assalamualaikum. Kita berada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak terjah gerai celup tepung rindu. Oh, memang nama dia. Wow, iwak guys. Kita tak perlu lagi bersusah payah nak pergi ke Pantai Timur, kita just boleh merasa celup tepung hanya di Ipoh. Dan Ipoh Perak bila makan terus rindu. Kita nak tengok cara penyediaan dan pembuatan dia. Let's go. Okay. Oh no. Alright. Penasaran guys kayak apa gitu. Ini asalnya daripada Pahang. Lepas tu kita ini yang punya. Ambil resepi tu kita olah-olah sikit jadi kita punya style kita. Okay. Jadi kita buat khas untuk orang-orang Ipoh ni. Orang Ipoh kena datang rasa sebab rasa dia memang lain daripada yang lain. Oi, murahnya. Tepung dia rasa crunchy, dia punya ikan, udang, sotong, semua rasa dia punya itu. Wow. Fresh. Setiap hari kita ambil daripada pasar. Kita buka okay. Setiap hari. Kecuali hari Rabu kita tutup. Rabu. No, hari Rabu aja lah. 4 petang sampai 12 malam. Wah. Wow. Setiap hari fresh eh. Ini ikan apa boleh tunjuk eh? Tembung. Ikan? Tembung. Udang. Udang. Jadi dalam set tu dia ada sotong, ada udang. Okey. Ikan, ada fish ball lah. Bukan sotong, ketam tu. Tak sopi. Kalau saya lebih suka yang asli guys daripada itu. Oke, saya kurang suka kalau yang kayak gitu, yang bulat-bulat ini kurang suka. Saya sukanya itu yang ori gitu, ikan-ikan gitu. Kalau cumi-cumi, ini sosis kayaknya ya. Oke, ada bakso di sini juga, meatball. Oke. Ini yang bikin rindu itu tepungnya ini ya. Pahang punya. Jauh gitu. Dari jauh. Import daripada jauh ah. Abang memang Pahang ah. Memang sana daripada timur. Memang resipi sana kan ni? Alright. Oh gitu ya gorengnya. Ya macam sedak guys. Alright. Ada kriuk ya, crispy gitu kayaknya, kriuk-kriuk gitu. Goreng bola ya bang. Senang. Jangan nanti nak kena pilih pula ya. Okey. Oh, yo guys, tepungnya nih guys. Wow. Tengoklah tepung tu. Sedap. Tapi ini memang gorengan guys. Ya Allah, enak banget sih. Oke. Wow. Tepungnya dah macam gosong sikit. Udang. Sedap nih guys.
Oh no. Itulah kremes namanya. Kalau di sini tuh namanya kremes, guys. Tepung kayak gini tuh kremes. Waduh. Oh no. Udang semua sekali. Akhirnya ada satu-satu jadi. Ya Allah. Oh no. Ini tepungnya ada telurnya nih, guys. Wow. Woo. Tom Yum, my favorite food. Oh alamak. Tom Yum itu kesukaan saya, guys. Kembung. Sedap kan kembung tuh, sedap. Saya biasa dah makan kan kembung tuh daripada kecil lagi, sebab kan pergi pantai. Oh no. Oh no. Ya Allah. Weh, bikin ngiler, guys, asli. Memang di sana pun memang macam ni, dia punya, dia punya isi dalam dia. Tapi dia orang kat sana ada yang buat pilih ni. Ha. Pilih pada sini memang set eh. Okey. Senang kan? Oh, senang. Okey, jualnya macam mana ni, guys? Oh, mungkin dia jual lauk ke atau macam mana? Oh, no. Oh. Oh, memang oh, dia buat set-set macam tu dipisah dengan nasi sekali lah. I faham. Okey, ikan tu kalau dah matang sangat, wow, crispy-crispy, sedap tau. Apalagi udang ni, aduh. Oh no. Oh, ni kemana ni? Oh, berapa, memang memang satu paket lah. Sotong ni memang meletup sikit kan. Oh. Alright. Oh, penuh juga set RM30 eh. Penuh lah. Oh, berarti komplit ini, guys. Oh no. Ini RM20 eh. Oh, berbaloi ni RM20. RM20 macam tu. Murah sangatlah ni. Alamak. Wuh. Itulah, guys, yang marai. Nah, ini penyakit. Yang bikin kita rindu tu ini, guys. Ini makan sampai pecah perut ni, punya banyak kan. Allah. Ya Allah, banyak sangat lah. Oh, dia pakai ini berarti ya. Keris, apa namanya? Kremesan berarti. Oke. Okay. Oh no. YB, nak minta komen suapan pertama YB tu? No. Kari pertama memang rasa memang cukup sedap. Tepung ni tepung istimewa lah. Tepung istimewa. Tepung istimewa kepada tepung. Ah. Memang sedap. Ya. Terima kasih saya. Suapan pertama yang ikhlas tu, YB. Suapan pertama yang ikhlas tu. Okay, terima kasih, YB. Oh, ini dia. Oh, no. Tom Yum campur kan? Oh, Tom Yum. Dia ada dua set kat sini. Satu set harga RM20. Dah lama saya tak makan tom yum, guys. Selambak macam ni harga dia RM30. RM30 macam tu. Ya Allah. Eh, satu set tu untuk 3 orang lah tu. Dia ada ikan. Ini ikan dia, ikan mabung. Katanya ikan ni. Kalau di sini kan kembung ni. Selambak ah, tengok. Ha, selambak dia ada. Ya Allah. Ya Allah. Kita nak rasa dia punya udang dululah tanpa cicah. Bismillah. Hmm. Udang yang fresh, tak rasa hanyir. Dengarkan kerangupan ni. Bismillah. Aduh. Aduh. Sotong dia. Sotong. Sotong dia pun. Ini semua favorit saya ni, guys. Kita coba. Bismillah. Hmm. Fishball. Cicah.
Bismillah. Oh itu apa namanya, bakso ikan ya. Manis, masam-masam pedas sikit. Betul, asam pedas biasa. Asam manis pedas. Kekuatannya pada tepung dan sos. Oh. Okey, ini sos dia. Bismillah. Okey, ini air yang sini ini kap. Nah, dia kap besar. Tengok ikan dia. Ikan dia. Allah. Saya ingat tembung biasa tapi ikan dia berlemak, betul? Iyalah. Ikan dia berlemak. Tengok ni, makan, cicah macam ni. Ya Allah. Ha, bismillah. Ngam teruk. Cicah lagi. First time makan celup tepung macam ni lah. Kemudian dia ada juga sosis. Bismillah. Sosis. Isi dia, saya rasa RM30 berbaloi ya. Siapa peminat? Berbaloi lah. Kena datang. Try. Memang puas hati. Wow. Selambak macam ni, siapa nak bagi bro? Ada dua air jus jambu yang besar. Uish, banyak. Dia ada potongan-potongan okay. Ikan ni. Uish, berbaloi ni. Bismillah. Tengah-tengah sedap tu guys. Oh no. Fresh. Tak manis sangat. Rasa dia pun fresh. Aduh. Ini suka minum air banyak daripada makan. Ini apel ya. Ini nasi goreng USA. Dia ada what? Sotong, udang dan oh. Lombok macam ni. Harga dia RM8. RM8 je. Ya Allah. Rasa pun macam murah sangat lah tu. Dengan so, apa nama tu? Nasi dia. Oh. Seafoodnya banyak sangat lah. Penuh pinggan. So, dia punya udang sotong pun banyak. Ayam dan sotong. Gaulkan. Bismillah. Ya Allah. Budak pun boleh makan. Ya Allah. Okay, sebab hujan. Dan ini tom yam. Tom yam campur. Aduh. Tengok, kuah dia pun pekat. Ha. Gila. Dia punya kepekatan tom yam tu sampai ketekak rasa dia. Aduh. Kita makan dengan nasi goreng. Cuana ni saya ni lapar. Nak sangatlah makan macam ni eh. Yang dia pun selambak. Ya Allah. Nasi goreng, tom yum. Aduh. Sebelah ni ada kedai frozen yang kau orang boleh datang tengok macam-macam ada jual. Okey, jadi ini ikan segar beku. Jadi okay. Ada mabung. Okey. Mabung, cencaru. Sekilo hanya RM10 eh. Untuk peniaga-peniaga burger juga boleh dapatkan barang-barang burger kan? Ya. Betul. Seperti apa? Barang-barang burger apa? Seperti macam daging burger. Daging burger ada, oblong burger semua. Okey. Oh, dia juga okay. Buat marketnya ya. Eh, mantap lah bang ni. Macam-macam jenis ada. Timbal apa semua lah. Timbal semua ada. Jadi, diorang boleh dapat selain daging burger, mayonis, sos cili, roti juga boleh dapat? Ya, yeah, roti juga. Roti juga boleh dapat. Wow. Jadi, dijemput lah peniaga-peniaga Ipoh. Yeah. Peniaga-peniaga burger di sekitar Ipoh Perak boleh datang sini eh. Boleh. Okey, mantap. Semoga murah rezeki bertambah-tambah, ramai orang datang lepas ni. Amin. Terima kasih belanja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Abang Azfar Badrul buat saya gila ni. Ya Allah. Tepung rindu. Macam mana tak rindu kalau tepung macam tu eh. Dengan posisi RM30 saja, dia bagi banyak sangat macam tu. So I don't know lah what can I do gitu. Tom yam, tom yam. Nasi goreng, nasi goreng. Minuman tadi tu buat segar sangat. Ya Allah, ya Karim. Bila saya ni boleh cuba kat sana eh. Allah. Aduh, pending kepala saya. Okey, terima kasih buat teman-teman yang sudah request ya buat saya gila ini, gila. Aduh. Terima kasih guys sudah tengok video ini sampai selesai. Terima kasih Abang Azfar Badrul yang senantiasa share pasal makanan-makanan sedap yang ada di Malaysia. So, terima kasih buat teman-teman semua sudah tengok sampai akhir. Dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk support channel ini yaitu Cak Mujib dan juga Cak Mujib TV dan juga Abang Azfar Badrul ya. Silakan disupport guys karena ini membantu ya kan perekonomian yang ada di Malaysia. Tentunya kepada usahawan-usahawan yang kecil UMKM kalau di Indonesia mengatakan ya. Restoran-restoran kecil juga restoran-restoran besar macam tuh. So terima kasih banyak guys semuanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.